Ini ada EVOS Event dan juga NSL yang udah fight, Bigan. Yes, ada dua saudara kalian yang harus melakukan fight. Sementara Beyond dengan kekerannya dari arah luar. Saudara kalian melihat ke pojok. Orang Ogut berhasil untuk didapatkan langsung masuk menuju ke telinga sebelah kiri. Sementara kalau kita melihat kali ini apa? Gerak masuk menuju ke jatuh pertahanan lawannya kali ini ke dalam sebuah krono abang. Berani sekali abang jatuh kali didapatkan. Bahkan kali ini saya pun berhasil menerbangkan ayam Durino. Satu orang tersisa dari NXL kali ini lari terpirit-pirit ke arah belakang. Abang siapa sih berbantu melakukan edit terlebih dahulu. Triple kill didapatkan oleh tim EVOS Divine kali ini. Satu orang terakhir masih melakukan gocekan tapi bakal sulit menjemput mas berhasil menerbangkan siap tertindak. Sampai akhirnya NXL harus tumbang di tangan EVOS Divine. EVOS di sisi lain yang tadi Watchtower diamankan sama EVOS bakal disambangi kembali oleh NXL atau NXL. Bakal siap di mana Jars menjadi korban selanjutnya. Sangatlah sakit tembakan daripada shotgun Charger Ross. Aduh, ada cepat. Wow, 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 dia selesai EVOS. EVOS di bos.